Ya, halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Mr. Erik dari betabisnis.com. Seperti biasa, mungkin masalah riset kata kunci sudah banyak Anda pelajari dari berbagai e-book atau video ya, atau bahkan yang sudah pernah ikut workshop atau pelatihan ya. Nah, kali ini saya ingin bagikan yang hal yang simpel aja. Kalau Anda yang merasa bingung atau pusing misalnya mencari kata kunci, ternyata sekarang Google mempermudah ya. Jadi dari sebenarnya kompetitor atau teman-teman yang sudah dahulu menggunakan kata kunci yang sama dengan kita, kita bisa mengetahui apa saja kata kunci yang diketikkan oleh konsumen atau pencari, sehingga itu bisa kita ambil sebagai referensi. Oke, nanti daripada bingung, kita biar langsung praktek aja. Oke, jadi contoh pada saat buka Google ya, jadi anggap aja buka Google seperti ini sudah tampil. Nah, saya ambilkan contoh saja, misalnya copy limit misalnya gitu ya. Nah, coba kita lihat dari yang tampil di halaman satu itu ada berapa ya. Yang satu ini, yang kedua ini, yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya ya. Nah, cara yang saya gunakan adalah mungkin Anda bisa jadikan juga referensi, dan ini sudah saya gunakan untuk beberapa produk yang lain ya. Oke, contoh misalnya kita buka yang ini. Apa sih kata kunci yang diketikin? Nah, begitu dia buka, tidak usah diapain, langsung aja kembali lagi back ya, ketik back. Nah, perhatikan Google akan memberikan referensi di sini. Nah, orang lain juga menelusuri. Jadi copy limit ini, copy ini. Nah, ini diambil jadi kata kunci, nanti di copy kemudian di disimpan ya. Nah, ini menjadi referensi untuk kita gunakan nanti sebagai kata kunci. Nah, terus kemudian setelah selesai buka yang kedua ya, kemudian setelah tampil back lagi. Nah ya, jadi pasti ada banyak jenisnya kata kunci yang masuk di sana, yang biasanya orang netikin itu masuk ke websitenya teman-teman yang duluan menggunakan produk ini, optimasi websitenya ya. Yang ketiga misalnya, oke, kita cek apalagi yang mereka, oke, ya, kalau bisa diperhatikan itu semakin banyak kata kunci kita cari, yang sama juga ada, ya, yang berbeda juga ada, oke, yang berikutnya, oke, langsung back, nah, ya, jadi ada tiga yang berbeda ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya sudah bisa dapat beberapa kata kunci. Nah, kalau saya misalnya langsung saya olah dulu sebentar, saya copy ya. Setelah saya copy, saya masukin di sini di Excel, biasanya biar lebih mudah. Nah, kemudian saya lakukan sortir ya. Jadi kita lakukan sortir supaya nanti lebih mudah untuk melihat mana yang sama, mana yang berbeda ya. Oke, contoh yang ini ambil satu misalnya yang kita pakai. Nah, ini yang kita pakai. Oke, ini enggak. Oke, ini ada yang dari sini bisa kita lihat sebenarnya ternyata yang mencari ini kata kunci ini juga ada yang berulang kali masuk ke beberapa website itu ya. Oke. Artinya kompetitor kita menggunakan kata kunci itu sehingga mereka masuk ke situ. Jadi mempermudah kita sih ya nanti untuk kita gunakan kata kunci ini. Oke, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini baru dari satu kali pengetikan kata kunci di sini. Oke, dan bagaimana dengan yang lain? Bahaya ini, ya udah, Anda coba lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi, dan nanti akan membuat Anda banyak mengumpulkan kata kunci sehingga untuk optimasi itu Anda bisa lebih
optimal ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan hari ini. Mohon maaf karena sudah lama tidak membagikan video karena kesibukan. Buat teman-teman yang merasa bermanfaat, silakan langsung subscribe di video ini ya. Langsung klik aja di bawahnya. Oke, salam sukses luar biasa.